kegiatan Bina Iman hari ini dengan semangat. Ayo. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Ibu Guru TK Strada Indriyasana. Hari ini Ibu Guru TK Strada Indriyasana akan menemani adik-adik semua untuk Bina Iman Anak Gereja Katolik Pasar Minggu. Adik-adik semua yang ganteng, yang cantik, yang disayangi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mulai Bina Iman Anak, kita awali dengan doa ya. Ambil sikap yang baik, tangan dilipat, matanya ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Kami sehat dan gembira. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Hari ini kami ingin mendengarkan sabdamu. Berkati kami semua supaya kami fokus dan tertib mendengarkan sabdamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Adik-adik yang luar biasa, mari kita ikuti kegiatan Bina Iman hari ini dengan semangat. Ayo. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan.
Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Siska, Bu Siska, kita harus bersyukur, Bu Siska, syukur, Bu Siska. Karena di masa pandemi ini, di mana orang-orang sedang kesulitan mencari rezeki, kita masih diberi berkat oleh Tuhan. Kita masih bisa belanja loh untuk kebutuhan kita. Iya, puji Tuhan, Ibu Eka. Kita masih bisa makan, masih bisa belanja, mencukupi kebutuhan keluarga kita dengan baik. Iya, betul, Bu Siska. Sekarang kita pulang yuk, kembali ke keluarga kita. Yuk, yuk. Sudah jam segini belum dapat. Tuhan, Tuhan, ini corona kapan pergi ya? Aku lelah, aku capek, haus, aku ini belum isi lagi. Ya, istirahat dulu. Siska, coba lihat, ada pemulung. Kasihan sekali, kita samperin ya, Bu. Iya, Bu Eka, kayaknya dia kelaparan ini. Bapak, kenapa? Aku itu mencari barang bekas tadi, Nak. Ini belum dapat. Aku harus menjualnya, terus buat beli beras, buat beli makanan untuk anak-anakku, tapi belum dapat. Dan aku sudah keburu lelah banget, makanya aku istirahat, Nak. Wah, jadi Bapak belum makan? Belum makan, gak apa-apa, nanti juga Tuhan ngasih makanan ke aku. Bu Siska, kasihan sekali. Bagaimana kalau kita berbagi, Bu Siska? Iya, Bu Eka, kita bagi
aku mau bagi uang Ibu Eka, kasihan. Iya, ya, aku bagi makanan ya, Bu. Biar bisa untuk belanja. Pak, ini sedikit roti untuk makan. Silahkan diterima. Gak apa-apa. Boleh, silahkan. Gak apa-apa, Nak. Tidak apa-apa, Bapak. Terima kasih ya, Nak. Sama-sama. Terima kasih. Jaga kesehatan selalu ya, Pak. Amin. Ini untuk mengganjal perutku, Nak. Ya. Ya, terima kasih ya, Nak. Iya nih, Pak. Saya ada sedikit uang. Biar bisa untuk belanja beli beras, beli lauk ya, Pak, ya. Sedikit. Oh. Terima kasih ya, Nak. Terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkati kamu semua. Terima kasih ya, Nak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kita tinggal ya, Pak. Sehat-sehat ya, Pak ya. Amin. Semangat mencari rezeki ya. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anak-anak yang hebat, terima kasih ya, karena hari ini kalian semua sudah mengikuti Bina Iman dengan baik. Nah, karena kegiatan Bina Iman hari ini sudah selesai, mari kita bersama-sama mohon berkat Tuhan. Tangan depan dada, kepala tunduk, tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Sehingga pada hari ini kami sudah boleh mengikuti kegiatan Bina Iman dengan baik. Tuhan Yesus, mohon berkat-Mu agar kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang berguna, dan menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.